Pemirsa, 5 hari setelah dilantik sebagai Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto dinyatakan positif COVID-19 dan dikarantina mandiri di kediamannya. Sementara ratusan warga Tanjung Pinang, Kepulauan Riau mengikuti swab test. Sedang ini sedang menjaga-jaga juga, sedang mengkarantinakan diri masing-masing nih, Put. Yeah. 5 hari setelah dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto dinyatakan positif COVID-19. Isdianto diduga terpapar staf pribadinya yang memiliki riwayat perjalanan keluar kota. Kini Isdianto dikarantina secara mandiri di kediamannya. Isdianto memastikan meski ia dikarantina, roda pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau tetap berjalan normal. Sementara itu, hari ini ratusan warga Tanjung Pinang mengikuti swab test di Rumah Sakit Umum Paru-Paru Ahmad Tabib. Swab test digelar pasca Gubernur Kepulauan Riau dinyatakan positif COVID-19. Swab test diutamakan kepada pihak-pihak yang pernah melakukan kontak dengan Gubernur. Pada hari Selasa, kami sejumlah wartawan meliput agenda Bapak Gubernur. Sehingga dengan kabar ini, kami berinisiatif untuk melaksanakan swab. Sebelumnya ada sejumlah acara yang dihadiri Gubernur Kepulauan Riau beberapa hari terakhir. Di antaranya, pelantikan dirinya di Istana Negara Jakarta oleh Presiden Joko Widodo, ziarah makam pahlawan, dan acara syukuran pelantikan di Gedung Daerah Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Humalah Nasution, iNews melaporkan. Mas Kawin.